Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Juve akan mengajak kalian untuk mereview rumah mewah yang ada di klaster Trimezia Gading Serpong. Lokasinya sangat strategis, berada di depan rumah sakit Betsaida. Hanya 3 menit ke sekolah antara Kanita dan juga pasar modern Paramon. 5 menit ke Sumarekon Mall Serpong, sekolahan penabuh dan juga sekolah pahwa dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya nih guys. Rumah ini merupakan bangunan mandiri yang dibangun langsung oleh pemiliknya. Untuk penggunaan bahan-bahannya pun pemilik sudah menggunakan semua bahan yang premium. Nah, di bagian depan terdapat carport yang bisa menampung 2 mobil dan juga garasi 1 mobil. Begitu masuk ke dalam, kita langsung akan bertemu dengan ruang tamu yang ukurannya tidak terlalu besar. Kita lanjut ke bagian dalam, terdapat area dining dan juga living room yang menyatu. Rumah ini berada di posisi hook. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 1. Area wastafelnya berada di depan. Jadi bisa digunakan juga untuk kalian kalau sehabis makan ya. Karena rumah ini berada di posisi hook, maka terdapat bukaan jendela yang sangat besar sehingga membuat pencahayaan dan sirkulasi sangat baik. Terdapat 1 kamar tidur di lantai ini. Nah, ini dia kamar tidurnya guys. Kamar tidur ini bisa kalian jadikan sebagai kamar tidur orang tua maupun untuk tamu. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam juga loh. Nah, ini dia kamar mandinya. Rumah ini memiliki luas tanah 182 meter persegi dan luas bangunan yang cukup besar yaitu 250 meter persegi. Memiliki kamar tidur 3+1 dan kamar mandi 4+1. Untuk lantainya sendiri sudah menggunakan granit tile yang ukuran 80x80. Nah, sini adalah area dry kitchennya, bersebelahan langsung dengan area service dan juga area wet kitchen. Ini adalah tangga untuk menuju ke kamar mandi dan juga kamar tidur asisten rumah tangga ya guys. Nah, ini adalah area wet kitchennya. Area wet kitchennya ini bersebelahan langsung dengan area garasi. Apabila kalian baru pulang dari pasar maupun dari supermarket, kalian bisa lewat garasi ini ya. Untuk kusen dan pintu panel sudah menggunakan merbau Papua. Sudah tersedia juga toren air dengan kapasitas 1.500 liter dan juga ground tank dengan kapasitas 1.300 liter. Untuk listriknya sendiri pun 4.400 watt. Tangganya unik banget ya guys. Rumah ini memiliki konsep mezzanine. Nah, kita sudah sampai nih di lantai mezzaninnya guys. Di lantai mezzanine ini terdapat 1 kamar tidur yang cukup besar. Rumah ini sangat spesial loh, karena setiap kamar tidur di rumah ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Untuk semua sanitarinya sudah menggunakan Toto ya guys. Rumah ini orientasinya menghadap ke barat daya.
Untuk surat rumah, PPJB siap AJB. So, buat kalian yang ingin membeli secara KPR, sangat bisa ya guys. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Tangganya unik banget ya guys. Nah, kita sudah sampai nih di lantai 2-nya nih guys. Di lantai 2 sini terdapat satu area living room yang cukup besar. Rumah ini ditawarkan dengan harga 3,9 miliar saja masih bisa nego. Untuk kalian yang mencari hunian yang tidak terlalu besar, rapi dan siap huni, rumah ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Nah, ini adalah master bedroom-nya nih guys. Nah, ini adalah area walk-in closet-nya. Di sini kalian bisa menaruh lemari yang cukup besar dan juga meja rias yang bersebelahan langsung dengan kamar mandinya. Untuk area shower, sudah disediakan shower screen ya guys. Jadi pada saat kalian mandi, airnya tidak akan basah sampai ke area luar. Di area living room ini terdapat balkon juga ya guys, ukurannya memanjang. Di sini kalian bisa menaruh kursi dan table kecil untuk duduk-duduk santai. Buat kalian yang tertarik dengan rumah ini, segera hubungin Juve ya sebelum keduluan yang lain. Thanks for watching guys, see you on the next video. Bye!